Pemirsa, saat ini saya berada di Maluku ya untuk memberikan bantuan sekaligus melakukan asesmen atas bencana gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Dan saat ini kami setelah dari bandara tadi langsung menuju ke pelabuhan ya. Namanya Pelabuhan Armada Semut Mangga 2 Ternate. Kita berada di kota Ternate saat ini untuk menyeberang ke lokasi yang terdampak musibah. Mari bantu saudara-saudari kita yang saat ini terdampak musibah bencana gempa lewat Laziz Wahda. Demikian, selalu ikuti kami dalam perjalanan misi kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Armada Pelabuhan Semut Ternate ya, akan menuju ke daerah Sopipi. Kurang lebih perjalanan 30 menit, selanjutnya kita akan menggunakan kendaraan roda 4. Perjalanan kurang lebih 5 sampai 6 jam untuk sampai di lokasi bencana terdampak gempa. Ya, saat ini kita berada di dalam speed. Ya, silakan. Perjalanan menuju Sopipi kurang lebih setengah jam bersama tim. Pelabuhan masyarakat. Dan selanjutnya kita akan menuju ke daerah terdampak bencana.